Hal yang mungkin tidak kalian ketahui tentang Shinobu. Shinobu adalah wakil ketua, aka bos kedua dari Arataki Gang. Meskipun itu mengatakan bahwa dialah satu-satunya bos dari Arataki Gang, semua orang di Hanamizaka tahu bahwa Shinobu lah yang sebenarnya mengatur geng. Dia sangat fasih dalam sastra dan jago dalam seni bela diri. Selain itu, dia juga belajar tentang hukum-hukum di Liyue. Ketika dia di Liyue, dia juga tampaknya belajar hukum bersama Yanfei. Shinobu adalah member paling baru di Arataki Gang. Tanpa dia, Arataki Gang biasanya mengambil komisi kecil-kecilan untuk mendapatkan uang. Ketika mereka mengambil komisi, biasanya mereka melakukannya tanpa izin dan juga sering mendapatkan masalah. Dan itu menyebabkan banyak masalah untuk Terio Commission. Kuki Shinobu sebenarnya adalah keluarga dari Kuil, dan dia juga mempunyai kakak perempuan bernama Miyuki yang bisa kita ketemui di Narukami Shrine. Anehnya, untuk seseorang yang kompeten dan pintar seperti Shinobu malah bergabung dengan Arataki Gang. Dan juga semua orang di geng selain dia tidaklah terampil dan hanya menganggur saja. Shinobu hanyalah menginginkan pekerjaan yang bebas dan bukan pekerjaan tertentu. Dan dia telah menolak banyak pekerjaan di masa lalunya, termasuk undangan kerja yang ditawarkan secara pribadi oleh Gojo Sara. Shinobu telah bertemu dengan banyak orang unik selama masa studinya. Jadi dia mungkin saja memiliki hubungan dengan karakter yang ada di Sumeru dan Fontaine nantinya. Tapi ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab, yaitu kenapa dia selalu memakai topengnya setiap waktu?